Assalamualaikum. Halo Mams, halo semuanya. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Tiara. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Nah, hari ini Bun, aku mau sharing kembali kegiatan aku. Ini adalah video sambungan dari sebelumnya ya Bun. Jadi video kali ini kita setelah buka puasa bareng, kita lanjut jalan-jalan cari baju lebaran ya Bun, khususnya untuk anak-anak dulu kita utamakan. Kalau ada yang cocok buat Umi Aibinya sekalian lah ya kan. Nah, nanti aku kasih suara aslinya ya Bun dari video ini, dari kita belanjaan, karena lucu banget dan gemes banget suara anak-anak, apalagi adik Zafira ya. Nah, ini pertama kita cuci mata dulu. Tadi aku agak ke depan tuh suka ya Bun dengan gamis anak, tapi aku ke belakang lagi. Ini lihat di belakang, mana tahu ada yang lebih bagus lagi, ada yang lebih cantik lagi. Tapi ujung-ujungnya aku kembali ke depan ya di sini. Ini belanja baju lebaran sekaligus cuci mata lah ya Bun, gak jauh-jauh banget ini Bun, tokonya dari rumah aku. Ya Allah, dekat banget lah Bun, pokoknya sekitaran Marendal kan banyak ya kan toko-toko baju, hijab, semua lengkap, busana muslimah, jadi kita gak perlu jauh-jauh, dekat rumah aja. Oke Bun, nah disinilah kita bagian di sini untuk baju anak-anak. Dan di sini memang murah ya Bun. Kalau menurut aku nih sih harganya standar ya, murah meriah sesuai dengan gamisnya ya Bun. Mungkin kalau lengkap bisa 100.000, tapi kalau nggak lengkap sama hijabnya mungkin di bawah 100 ya. Nah, ini bagus kan, cantik aku lihat, dan ini juga lengkap ya. Aku kira baju anak-anak aja, busana muslimah, ternyata pakaian laki-laki juga ada ya, baju-baju koko. Jangan-jangan ya. Kapel-kapel ada. Ada ukuran, ada ukuran Mas. Enggak ada ukuran dia, guys. Gak mesti sama lah nih. Gak mesti sama lah. Cantik, yang mesti sama cuma modelnya kayak gini lah, Kak. Yang mirip-mirip lah. Sini, kamu lihat aja. Ini kan aja ya. Sih, tapi. Zafira tuh. Besar kali Zafira segitu. Pilih. Warna pinknya, dia biasa warna pink. Mau? Kuat lah suaranya, gak apa-apa. Warna hijaunya mau? Kuat, senjaan. Kuat. Iya, tapi ini agak panjang, cocok. Mau gak, Bi? Pas, baby. Pas. Gak warnanya dia mau gak? Karena mau warna hijau, mau? Warna pink, kaca mau yang ini. Pegang apa dia? Pegang. Kaca mau yang itu gini. Ini apa? Kaca mau yang ini, yang gini. Tunjuk. Warna hijau dia mau. Padahal ini motifnya sama kayak kakak. Gak mau kan yang ini? Cari dia aja lah. Ya. Mantap. Ini mata baju. Mata baju bunga. Baju bunga. Sih, pati. Bunga, ada bunga warna hijau. Kan ada keket ya, Tanda. Ya, Tanda. Pak, masuk,
Ya piring kuning itu. Yang kuning hijau, kuning putih itu coba. Bukannya dikasih sayur malah dikasih indomie goreng. Ini ya piring. Anak-anak kan harus beri barang. Piring seloy. Piring. Pasu piring. Dan itulah dia Bun, tadi drama ya kan bersama anak-anak baju lebarannya, Masya Allah. Tapi gak kedapatan ya Bun, di Zafira ukurannya bersama gitu kan, motifnya bunga-bunga juga. Cuman kali ini kayaknya beda-beda, ya udah sih gak apa-apa ya Bun. Namanya selera Kanza tuh gak mau sama dengan kakaknya. Cuman kayaknya hampir sama ya Bun, bedanya kayak kakak Fatiha tuh nyatu gitu kan, rompi dengan gamisnya. Kalau adik Kanza tuh kayaknya beda ya, terpisah rompi dengan gamisnya. Ini kayak pantai jadi-jadi ya kan? Iya. Si Pira, Cici. Atau yang ini? Ini agak kotor tangannya, takutnya kan putih kan? Oh ya putih. Tapi ini cantik ya kan? Kayak pesta-pesta gitu. Badannya besar juga loh. Itu kecil kali. Badannya Pira besar itu. Tes dulu. Terlalu kecil enggak? Sepaha dia, sampai sepaha. Sepaha enggak? Jadi pakai celana lagi dia. Ya, lagi banyak di rumah. Abinya pengen gamis. Gamis lah bisa. Gamis nggak ada, nggak ada kayak gamis itu. Dia suka nih. Mana mau rajut Kanzanya yang ini? Enggak, ya kan? Pira mau, Pira? Mau? Mana Pira? Ah, enggak mau dia, Mi. Enggak mau dia. Tanya dulu, Mi. Tanya dulu, nanti enggak mau dia. Pira mau ini ya? Oh, dia mau hitam putih ini. Masya. Dia mau hitam putih ini dia rupanya. Masya Allah. Ya, tangannya putih ya kan? Tangannya putih. Ini emang agak meriah, Bi. Dia kayak pesta-pesta gitu dia. Oh, pegang-pegang dia suka ini. Mantap. Mantap, Pira. Mau jadi yang ini. Ini enggak mau cantiknya gimana? Jadi cantik dia ada bunga-bunga. Mantap, Pira. Mau. Mau juga. Mau. Mau enggak mau dia mau itu aja. Mana Pira? Mana Pira? Coba tengok Abi. Abi tengok. Mantap. Mantap. Udah sini. Udah lah, memang dia kan agak-agak pakai celana sikit lah ya kan. Ya udah enggak apa-apa lah. Kemauan dia nanti. Ini tadi mana? Bisa udah sini udah. Mana anak? Dan alhamdulillah selesai untuk pakaian anak-anak ya Bun. Tapi sih tanpa hijab ya, aku kepengen belikan ini Bun untuk anak-anak ini pasmina ya kan, pasmina instan. Aku tuh kepengen dari dulu asyik kelupaan Bun ya. Terus juga kayak agak susah cari tokonya di mana ya kan Bun, pasmina gitu kan lucu pasti gemes ya kan kalau pakai pasmina instan buat anak-anak. Nanti aku mau cari lagi untuk kerudungnya ini adik-adik abinya.
ini mau cari baju lebaran juga, tapi kayaknya gak ada yang cocok ya kan bun sama abinya tengok lah nih ha. Katanya tuh kayak dia tuh suka yang putih, tapi yang tadi aku suka ya bun, kayak abu-abu kebiru-biruan gitu ya, yang tadi sebelumnya aku suka yang tadi daripada yang ini. Tapi pun Abi Fatia gak mau yang ini ya kan, karena kayak tangannya tuh agak kecil ya. Ini emang bagus-bagus ya bun, untuk baju koko sama kemeja di sini juga lengkap, model panjang sama yang tangan panjang. Buat kalian yang tanya ini tokonya di mana, sekitaran Marendal, Pasar 7 lewat Pajak Mekatani lah ya bun. Namanya siapa ya, serba inilah ya, ini pokoknya apa sih nama tokonya aku lupa, pokoknya ada bacaan 35.000 lah ya kan bun untuk nama tokonya. Nah ini juga bagus, aku suka yang ini, tapi abinya gak mau ya bun, entah kenapa abinya tuh dari dulu suka banget dengan yang ini, baju-baju koko yang putih gitu ya. Udah atur ya, mana yang cerah lah warnanya biar gak panas. Abinya cerah mana ya? Boleh gak ada warna putih, banyak warna putihnya. Yang depan ini, depan ini. Warna putih. Depan ini, yang dipegang si Japira. Ini. Nah. Nah, itu. Lebar kali. Ini jula warna. Oh, enggak lah. Merah. Oh yang itu tuh, yang tengah itu. Ini tadi udah betul. Ini kan? Bukan. Ini apa? Ini putih. Nah ini putih-putih kayak mau bawa baju pantai gitu deh nih. Ha. Kita kan mau ke pantai. Pantai. Itulah ya. Ini cocok ya kan? Iya. Dan akhirnya aku gak jadi beli baju lebaran ya bun, aku tertarik dengan daster. Malah lari ke daster bunda, masya Allah ini udah sampai di rumah ya, karena dasternya murah kali 35.000 ya kan, daster aku tuh udah koyak-koyak, jadi kayaknya aku ganti aja lah dengan yang baru ya. Nah ini dia yang semalam ya bun, ini yang sebelum jalan-jalan ini kami kan buka bersama keluarga di kafe atau restoran itu ya, ini kebanyakan pesanan kami, jadi kami bawa pulang aja minta bungkus ya, sama rice bowl cumi asam manis sama rice bowl ayam teriyaki sama burger ada dua ya, jadi tuh bungkus aja. Nah ini dia bun, tadi daster yang aku beli kan agak cerah nih bun warnanya ya kan, ya Allah ini aku apanya ya bun, aku nanti kaburkan aja lah ya, soalnya tuh ada beli daleman juga ya, murah meriah 320. Kemudian ini ada celana abinya juga, ini untuk di rumah, ini kalau gak salah harganya 55.000 ya bun. Ini baju Ade Zafira, nanti kita tambahin legging aja lah ya. Ade Zafira tadi agak susah cari seleranya yang gamis gitu kan, terlalu polos sama kayak ini menurut aku sih kayak belum cocok sama aku ya bun, tuh gamis-gamis ada Zafira tadi, jadi makanya beli baju yang sepotong aja. Tapi kalau untuk kakak-kakaknya ini apa ya bun, kayak gamis aja nih dapet ya, kakak Fatia juga suka alhamdulillah, jadi ini baju lebaran anak-anak jadinya beli ya kan. Untuk Umi Abi jadi lari ke celana sama ke daster. Dan ini dia bunda, masya Allah tes percobaan ya kan, masya Allah tabarakallah, Ade Zafira happy banget dia tuh kan, hitam putih dia tuh tadi suka. Oke bun, jadi kayaknya sampai di sini dulu ya video aku, semoga bermanfaat dan semoga terhibur, insya Allah kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, terima kasih dah.